melaporkan klien kami bahwa klien kami punya perjanjian utang piutang dengan PT PNM Ulam di Pasar Gondang. Belum ada jadwal atau skedul pelaksanaan dan penetapan lelang kapannya. Dari orang yang kami laporkan itu merugikan klien kami dengan laporan kami pencemaran nama baik, karena sudah dikabarkan, diposting melalui akun Facebook dan akun grup di sosmed, dan itu merugikan klien kami. Ya, tentang dasar-dasar hukum kami melaporkan, yaitu tentang KUHP, pencemaran nama baik, dan Undang-Undang ITE yang merugikan klien kami. Karena memang belum ada waktu dan pelaksanaan penetapan lelang oleh KPKNL Surakarta. Terima kasih. Yang dilaporkan itu, yang posting, yang punya akun itu? Yang punya akun itu, namanya akunnya Bapak Suryo, Pak D. Suryo. Dia juga seorang guru, pegawai, seharusnya tidak mempunyai apa istilahnya perbuatan seperti itu yang merugikan masyarakat. Materi yang diposting di media sosial itu bentuknya apa? Materinya berbentuk bahwa itu monggo lur yang punya minat bisa hubungi nomor di akun, karena ada lelangan rumah daripada klien kami. Sawah. Mohon kami revisi sawah. Objeknya adalah sawah. Luasnya sekitar kurang lebih berapa, Pak? 3.000. Kurang lebih 3.000 ya, kalau bisa dibilang itu satu patok. Kalau dibanding apa nih nominal pinjamannya sebenarnya berapa? Pinjamannya berapa? 200-an. Pinjamannya kurang lebih 200 juta. Kalau harga pasar nilai jual cepat itu ya, kalau luas 3.000 hampir satu patok ya. 300 ya. Bisa 400 itu cepat. Nilai jual cepat. Kalau dari klien jenengan masih ada kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya? Masih sekali, karena memang itu sudah kita melakukan mediasi di luar pengadilan, tapi tidak digubris oleh kreditur PNM Ulam Unit Pasar Gondang. Situasi pandemi ini juga masih ada. Dan ini klien kami juga masih noto bahwa akan membayar dengan pelunasan sekaligus. Kerugian yang dialami klien pembangunan dengan kejadian apa? Kerugiannya ya untuk objek itu klien kami ya dirugikan ya, terutama untuk posting akun FB itu. Kalau masalah utang ya kami akan selesaikan, klien kami selesaikan dengan membayar, misalkan penyelesaiannya dalam bentuk rescheduling atau restruct, itu belum pernah diberikan oleh mohon maaf PNM Ulam Pasar Gondang. Makanya klien kami juga akan melunasi dengan kemampuan klien kami dan bisa lunas pembayaran sekaligus. Harapan terakhir dengan ini dilaporkan ke Polres? Harapan terakhir kami selalu kuasa hukum dari Pak Supati bisa cepat selesai, dan pada pokok perkaranya klien kami tidak sudah kerugian secara materi, moral, ya jangan ditambah-tambah kerugian lagi untuk mengecilkan hati klien kami. Sudah ditakut-takuti, sudah disok, diteror, masih dipermalukan secara umum, secara publik dalam akun di mass media, sehingga banyak orang yang tahu, dan ini memalukan sekali bagi klien kami. Ini kan hukum privat ya,
yang urusannya kami dengan ya klien prinsipal dengan PT PNM Ulang. Harapan kami segera selesai dalam bentuk penyelesaian utang dan tidak dirugikan moral imaterial tentang perbuatan yang kami laporkan ini. Kami kuasa hukum Bapak Supati Kris Hartanto SESHMH dari alamat kantor Jalan Raya Sukowati kilometer barat 2 nomor 30 Blambiran Seragen dari advokat Pradi. Bapak itu tahu itu diposting dari mana? Saya tahu sendiri ikut di grup itu diposting di mana aja? Di grup Facebook. Grup Facebook Gerjo Gerjo Kemalipa. Itu anggotanya banyak. Banyak Pak. Kawasan biasa dan umum. Nah, dampak yang dengan rasakan setelah itu diposting. Ya belum nggih merasa isin lah wong belum nggih masih sanggup bayar ngoten. Ono apa urusane kali mesti niku Pak Suryo niku. Betul belum pernah ada pembicaraan soal lelang. Belum.